Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita mengamati bunga ini ya teman-teman ya. Bunga ini kemarin bunga ini yang terbuang ya, di tetangga saya itu bunga ini terbuang. Terus saya minta, saya bawa pulang, ini saya perbaiki medianya. Terus minggu kemarin itu jumlah daunnya itu cuma 3 ya. Yang ini 1, 2, 3. Dan yang ini daunnya sobek, ini sengaja saya biarkan. Terus ini sudah mulai tumbuh pupus lagi ya, pupus daunnya ini mulai tumbuh lagi satu, berarti ada 4 buah ya, 4 helai daunnya ya, 4 helai. Nah ini kemarin ini saya memakai pupuk bumbu dapur ya. Saya memakai micin ya, micin teman-teman, itu yang saya pakai. Karena untuk kadar pupuknya ini minta yang kadarnya itu sangat rendah sekali. Jadi setiap bunga kalau dirawat dengan baik itu pertumbuhannya itu juga sangat baik ya. Nah ini juga sama halnya, apapun yang kita punya kalau kita rawat dengan baik, dengan benar, itu juga akan awet. Contohnya ini bisa seperti mobil tua ini setiap hari kita rawat, kita juga memakainya setiap hari, dan perawatan rutin misalnya ganti oli, isi radiator dan servis, terus dan lain-lainnya, kalau ada kerusakan segera diperbaiki. Nah itu hasilnya juga akan awet ya. Jadi semuanya itu hampir sama teman-teman ya, hampir sama. Bunga ini kalau nggak kita rawat ini pasti rusak. Misalnya waktu musim kemarau bunga ini nggak dikasih air, nanti tanahnya itu akan kering, lama-lama juga akan mati. Nah itu juga sama halnya dengan mobil ini ya. Kalau mobil ini tidak dirawat, tidak diperbaiki yang rusak-rusak, tidak diperbaiki, nah itu akan terjadi juga hal-hal yang fatal ya. Bisa turun mesin atau gimana, itu bisa. Jadi ini teman-teman ya, apapun yang kita punya, poinnya ya, apapun yang kita punya, misalnya ya mobil, ya bunga, sepeda motor, atau dan lain-lainnya, itu kita rawat dengan baik. Insya Allah kalau terawat dengan baik, nah itu akan menghasilkan ya biasanya teman-teman ya. Bisa jadi pundi-pundi penghasilan kita juga kedepannya mungkin bisa jadi begitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jadi video ini nggak usah terlalu panjang ya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana akan saya taruh di tempat yang panas supaya nanti tangkainya itu bisa memendek ya. Kalau ditaruh di tempat yang teduh, ini batangnya akan memanjang seperti yang di atas ini. Kalau sudah dipanaskan, nanti batangnya itu akan pendek-pendek ya, nanti akan kelihatan cantik sekali. Oke, terima kasih.